Keca anak muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian sudah siap? Sudah, Kak. Kita simpen tas dulu di belakang, yuk. Oke. Mikum. Hah? Mikum? Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu baru benar. Udah. Bismillah. Bismillah. Nah, teman-temanku yang saleh dan salehah, jangan asal ucap salam. Jangan pula salah ucap ya. Salam adalah doa. Doa keselamatan dari segala keburukan. Salam adalah bentuk penghormatan yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka ucapkanlah salam dengan baik dan benar. Allah Ta'ala memerintahkan kita di saat akan memasuki rumah agar mengucapkan salam. Salam yang mendoakan untuk diri kita pula. Salam yang mengandung keberkahan dan kebaikan dari sisi Allah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Quran Surah An-Nur ayat 61. Agar menjadi berkah dan kebaikan, salamlah dengan ucapan yang baik dan benar. Barakallahu fikum. Keca anak muslim.